Demi membantu mengembangkan olahraga sepak bola di Indonesia, legenda sepak bola Italia Alessandro Del Piero hadir di Kota Medan, Sumatera Utara. Kedatangan mantan pemain sepak bola dunia ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada generasi muda yang senang bermain sepak bola untuk dapat menjadi pemain sepak bola handal di dunia. Kamis sore, mantan pemain sepak bola asal Italia Alessandro Del Piero hadir di Kota Medan, Sumatera Utara, tepatnya di pelataran parkir salah satu plaza di Jalan Gatot Subroto. Sebelumnya Del Piero melakukan konferensi pers mendampingi calon wakil gubernur Sumatera Utara yang juga pemilik tim sepak bola Pro Duta Sihar Sitorus. Sihar sengaja mendatangkan mantan pemain sepak bola Juventus ini sebagai wujud memberikan motivasi kepada para pesepak bola Indonesia untuk dapat lebih maju ke depan. Sesampai di pelataran parkir plaza, ratusan penggemar terus bersorak dan berteriak memanggil nama pesepak bola legendaris asal Italia tersebut. Alessandro Del Piero juga sempat bermain bola bersama dengan para penggemarnya. Bukan hanya itu, usai bermain bola, Del Piero juga menyempatkan diri bersuah foto bersama ratusan penggemarnya. Salah seorang penggemar Alessandro Del Piero, Benny Suhendra, merasa senang karena baru pertama kali legenda sepak bola asal Italia ini menginjakkan kaki ke Kota Medan. Dengan kedatangan Del Piero di Kota Medan, nanti diharapkan dapat motivasi pemain-pemain bola muda sehingga dapat berkiprah ke mancanegara dalam mengembangkan bakat persepak bolaan. Kedatangan Ale kemarin kita sangat senang, luar biasa. Karena ini pertama kalinya sang Alessandro Del Piero menginjak tanah Medan. Siapa yang gak bangga coba, legendnya sendiri datang ke Kota Medan. Kehadiran Del Piero juga diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para pemain bola Indonesia.